Mungkin langsung saja di sini kami buka ya, Mbak. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Tri Haryanto selaku Kepala Desa. Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu perangkat desa Sumberjo. Yang kami hormati Dewan Juri pada malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Arfan Agusta, SPD. Juri kedua ada Bapak Fajar Prihartanto, SPD. Yang ketiga ada Bapak Santo Ari Wibowo. Yang kami hormati juga kader digital Desa Sumberjo, Bapak Suratno. Dan juga panitia HUT Republik Indonesia tahun 2024 ke-79 Desa Sumberjo dan juga segenap warga Desa Sumberjo. Baik, tidak berlama-lama lagi. Di sini langsung saja saya bacakan urutan pemutaran film pada malam hari ini. Yang pertama ada Dusun Utuk. Yang kedua ada Dusun Semawur. Yang ketiga ada Dusun Wates. Yang keempat ada Dusun Rowo. Yang kelima ada Dusun Rembun. Yang keenam ada Dusun Kalinetu. Yang ketujuh ada Dusun Gembok. Dan yang terakhir ada Dusun Ngandong. Itu sudah semuanya ya Mas Brandi ya? Oke, sudah semuanya. Dimohon untuk para hadirin yang menonton J, untuk duduk J, jangan yang di depan berdiri. Dan mohon diawasi untuk anaknya ya Mas Brandi ya. Dan nanti penilainya akan langsung dengan Dewan Juri ya. Kriterianya juga sudah kami haturkan kepada dewan jurinya. Segala bentuk dari penilaian itu di tangan dewan juri. Jadi dari panitia kami tidak ikut campur untuk penilaiannya. Gitu Mas Bani. Baik. Mungkin langsung saja di sini untuk memulai pemutaran film pada hari ini. Kita mulai dengan tepuk tangan bareng-bareng yang meriah. Yuk, tepuk tangan untuk karang taruna tiap dusun se-desa Sumberjo. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Tanggal telah memasuki area bioskop outdoor Telagaro. Persiapkan diri Anda. Cari tempat duduk terbaik Anda. Kencangkan ikat pinggang Anda dan jaga barang bawaan Anda termasuk kenangan bersamanya. Kami segenap panitia mengucapkan selamat menyaksikan. Thank you.
keterbatasan yang kecil dan tanpa alasan. Persyaratan yang ketat dan banyak kriteria menjadi jawaban dari mengapa warna kiri memiliki dosa wisata yang berbilang sedikit. Meskipun demikian, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa setiap desa wisata di Wonogiri memiliki keunikan dan keunggulannya masing-masing. Antara satu desa wisata dengan desa wisata lain tidak diperkenankan memiliki paket yang sama untuk ditawarkan kepada wisatawan. Salah satu desa spesial yang dicatat sebagai desa wisata di Wonogiri ialah Desa Sumberjo. Warga kami desa Sumber, begini sini adalah desa ini berlokasi di Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Adapun jarak tempuh desa Sumber dengan pusat ibu kota ialah sejauh 35 km. Desa menghidupi 1924 jiwa ini berbatasan dengan desa Ronggojati di sebelah utara, desa Telokuro di sebelah selatan, desa Batuwarno di sebelah timur, dan desa Tengok di sebelah barat. Menjadi lokasi dari destinasi wisata Swadarowo, desa Sumberjo memiliki 9 dusun yang dihuni oleh 688 keluarga. Dusun-dusun itu ialah dusun Wataskolo, dusun Wataswetan, dusun Kutu, dusun Rowo, dusun Rembun, dusun Kalimeku, dusun Semaur, dusun Nandong, dan dusun Gembu. Bicara soal desa Sumberjo, nama Sumberjo sendiri berasal dari kata Sumber dan Rejo yang bermakna ramai. Pemberian nama ini dimaknai dengan adanya 13 bermata air di desa tersebut. Memasuki wilayah desa Sumberjo adalah memasuki wilayah yang diberkati. Dan karena air yang hijau menjadi pemandangan yang menyegarkan mata. Beberapa objek wisata air seperti Telaga Rowo menghadirkan kedamaian yang menyenangkan. Mengundang setiap pengunjung untuk larut dalam keindahan dan kesejukan Sumberjo. Desa Sumberjo juga menawarkan berbagai fasilitas wisata yang lengkap dan menarik. Kolam renang, taman yang rekreatif, lapangan voli, kegiatan outdoor, wisata edukasi, hutan rakyat, dan masih banyak lagi. Lain hal dulu dan sekarang, kekayaan dan keindahan alam desa Sumberjo yang ada saat ini tidak semata-mata lahir begitu saja. Segala hal yang dimiliki desa Sumberjo adalah buah dari berbagai perjuangan dan jerih payah yang terus dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu hingga saat ini. Dahulu, desa Sumberjo menghadapi kondisi yang sangat menantang. Wilayah yang gundul dan kering, serta kawasan yang hanya dipenuhi bebatuan dan semak-semak. Berangkat dari kenyataan ini, pemerintah desa bersama masyarakat berkolaborasi untuk membangun dan melakukan upaya penghijauan terhadap lahan khusus desa. Seiring berjalannya waktu, kekayaan alam di desa Sumberjo semakin terlihat. Mulai dari berbagai sumber mata air yang menghidupi masyarakat desa dan sekitarnya, hingga kembalinya Telaga Rowo dengan keberlimpahan airnya. Namun, keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang bernilai ekonomi mendorong pemerintah desa untuk berinovasi dalam pengembangan destinasi pariwisata, salah satunya dengan memanfaatkan Telaga Rowo. Hadirnya optimalisasi potensi alam ini memungkinkan desa Sumberjo untuk meningkatkan sektor ekonomi masyarakat sekitar, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberi kontribusi pada pendapatan asli desa. Dalam mengelola pendapatan dan pembangunan desa Sumberjo, pemerintah desa mengembangkan badan usaha milik desa yang salah satu tujuannya ialah untuk melakukan pengelolaan wisata rowo. Badan usaha milik desa Sumber Arta Makmur didirikan pada tahun 2012 dan mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2021. Berdirinya BUMDES Sumber Arta Makmur berperan besar sebagai lokomotif ekonomi di desa Sumberjo yang mampu menciptakan stabilitas dan perkembangan ekonomi baik untuk memenuhi kebutuhan desa maupun untuk mensejahterakan masyarakatnya. BUMDES Sumberjo memiliki berbagai unit usaha, mulai dari lembaga keuangan mikro, pengelolaan air minum, pengelolaan wisata rowo, usaha alat tulis kantor dan fotokopi, hingga pengelolaan pembayaran pajak motor yang sudah bekerja sama dengan Samsat Wonogiri. Sebagai ikon desa wisata, Telaga Rowo menjadi bagian penting dari branding wisata lokal desa Sumberjo maupun kecamatan Batuwarno secara umum.
inovasi-inovasi yang tercipta di Desa Sumberjo pada akhirnya berhasil membawa Desa Sumberjo meraih begitu banyak penghargaan dari berbagai kategori. Desa yang syarat inovasi, desa yang kaya akan keindahan, desa yang dihidupi oleh masyarakat yang ramah, desa cerdas, desa mandiri, Desa Sumberjo. Dengan sinergi dan kontribusi seluruh elemen masyarakat, kekayaan alam di Desa Sumberjo diharapkan dapat terus terjaga kelestariannya. Keberhasilan kita dalam membangun desa hingga saat ini hanyalah permulaan. Tugas kita selanjutnya adalah mempertahankan serta terus menciptakan pembaharuan dan inovasi. Marilah kita bersama-sama dengan satu tekad, satu hati, ayo bangun Sumberjo sesarengan bangun Wonogiri. Sekali lagi, selamat datang dan selamat mengikuti cerita Media Rama Surga yang terbentang, Desa Sumberjo. Tepuk tangan yang meriah untuk video profil desa yang dibuat langsung oleh mahasiswa KKN UNS tahun 2024. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan pemutaran film dari Dusun Pudo. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Dusun Pudo. Saat ini saya akan menuju ke tempat UMKM di Dusun Pudo. Mega Rasa merupakan salah satu UMKM yang terus eksis di Dusun Pudo. Tepuk tangan lagi untuk Dusun Pudo atas film dokumenternya yang mengangkat potensi kacang Tega Rasa seperti itu, dari mulai awal hingga proses packing. Nanti mungkin kalau ingin membeli kacang Tega Rasa bisa langsung saja ke Dusun Pudo. Selanjutnya ada penayangan film dari Dusun Semawur. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Desa Dusun Semawur. Saya napa saya Pak Bu? Saya. Oke. Selanjutnya yaitu Dusun Wates. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dusun Wates. Tepuk tangan yang meriah untuk Dusun Wates.
Selanjutnya penayangan film dokumenter dari Dusun Rowo. Tepuk tangan yang meriah untuk Dusun Rowo. Selanjutnya ada film dokumenter langsung dari Dusun Rambun. Aja kok ngipi wae. Edeh. Tepuk tangan yang meriah untuk Dusun Rambu. Selanjutnya ada persembahan film dokumenter dari Dusun Kalineko. Tepuk tangan yang meriah untuk Dusun Kalineko. Selanjutnya penampilan film pendek dari Dusun Gembo. Tepuk tangan yang meriah untuk Dusun Gembo. Penampilan terakhir film pendek dari Dusun Ngandong. Mari kita sama-sama meramaikan. Gede.
Cukup sekian bapak-bapak juri penampilan video-video film pendek dari 8 dusun di Desa Sumberjo ini. Semoga apa yang ditampilkan menjadi inspirasi dan cukup menghibur. Kita tunggu lagi untuk penilaiannya, mungkin bisa diumumkan besok. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.